few moments later. Iya. Oh, kalau masak nasi boleh? Boleh. Walaupun tetap jadi komplit pun nenek kan juga gitu. Tuan sama nyonya tuh suruh aku masak, beli masakan sendiri. Kan kulkasnya dikasih satu, cuma nenek enggak mau. Dengan masak kotor gitu. Oh, udah keempat. Cici keempat. Sebulan 1.000 berapa? 1.127 dolar, ya kan? Iya. Itu udah dibagi 30 orang sambil kurang 30. Itu dari pemerintah orang sambil dibagi-bagi. Enggak boleh sehari seandainya. Aku takut sehari enggak sehari itu. Iya, sehari piro aja itu. Kan panik dia. Sehari pemerintah kayak enggak lo tak masalah dibagi 30 kita tahu sehari itu berapa. Enggak aku ngitung, ngitungnya di tahu Pak. Nah, 30 pun kurang. Oh, 30 kurang. Sehari sebenarnya enak sekalian sama majikan sih kalau nggak reseh mah. Kalau beli sendiri susah, sedangkan aku pasarnya jauh. Dari ke rumah ke pasar Yunlong Sri Kandi tuh jauhnya minta aku. Aku juga Yunlong. Yunlong. Aku di Chungposun. Aku Wambong. Wambong. Aku Chungposun. Kamu mana? Yunlong. Yunlong exit A tuh apa sih yang bawah yang kampungnya minta ampun. Exit A? Heeh, pas exit A bawah dah itu rumahku. Oh, situ rumah kamu. Lah aku di kampung lah, aku di kantin mah. Kamu kan di exit A di bawah masih aku rame. Ada apartemen loh, rumah satu-satu kayak orang Indo tetanggaan, bagi-bagi makanan, ada warung kecil, pokoknya kayak Indo. Yunlong exit A kamu. Udah Allah ngatur segalanya ya. Aku harus di sini, aku harus begini. Berapa tahun? 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Aku pikir udah tahun-tahun. Aku kira udah tahun-tahunan. Tapi dia di Hong Kong udah lama. Oh, sudah ek Hong Kong. Maksudnya bukan ek Hong Kong. Apa majikannya ganti gitu. Pertama, majikanku enggak mampu menggaji. Kedua, kakeknya masuk jompo. Dipinisin semua tuh dua-duanya. Yang total di Hong Kong berapa tahun? 2 tahun lebih lah. Terus aku mau pulang, tadinya minta sama bos yang kedua tuh, tuan belikan aku tiket aja, jangan, kamu harus semangat. Tuh teman-teman kamu yang udah puluhan tahun semangat, masa kamu baru setahun lebih nggak semangat begitu. Tapi aku nggak mau, nggak betah di Hong Kong, udahlah semangat. Jadi nyari lagi loh, dapet di Hong Kong, di Yunlong. Baru 2 bulan itu. Semangat, semangat. Bismillah, insya Allah. Jangan melihat orang itu dari enak. Sawang senawang. Kita punya enak. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang manis semuanya. Pasti ada pahitnya. Tapi enak pahitnya dulu deh dibanding mayonisnya dulu. Ya, kan? Aku suka manisnya toh. Pahit kan tinggal belakang dibuang sekalian toh. Kan tuh berartinya. Ya benar. Say, sambelnya kurang gak? Halo. Tak sampai. Kalian jawab semua ya. Iya, ya pantas loh dek. Ntar kirim aja linknya ke aku. Aku tuh punya YouTube 2. YouTube aku nih, Zia Wong Tolong Aku. Zia Spasi Wong Spasi Tolong Aku. Oh, Zia Wong Tolong Aku. Udah ketik gak gue nanti muncul. Ini monok. Aduh, rekornya minta aku. Cepoli meneng. Pedesnya minta aku, katanya gak pedes. Enggak pedes kok. Jarang makan sambel. Kalau aku kan biasa, aku kan nanam cili. Nalar, iya di rumah kan aku ada pertanian. Aku nanam cili api. Kalau ini kan cili Hong Kong. Rasanya kalau cili Hong Kong itu rasanya sedikit-sedikit ada tumtumnya pahit. Di sini enggak ada internet. Enggak ada. Banget. Susah banget internetnya. Mbak payek, Mbak. Iya, aku kok bisa. Halo. Iya. Apa tulis? Iya. Warna. Orang ngedia gua nomor. Kamu suka pedas?
kan harus tak edit. Hai. Oh. Jangan sambil TikTok. Tulisannya gini, Bu ya, uang pengasuh ini udah benar karena nggak ada internet, jadi masih muter. Tarikin aja ya, tasetrinnya. Tapi foto profilnya kan nggak tahu. Foto PB, foto pokoknya kamu klik itu kan nanti pokoknya ini aku kan di desa biru luar pasar juga boleh dia kan soalnya banyak nama itu pasti banyak kalau kita pencet gitu pasti ketik itu ada nama YouTube itu pasti ada banyak. Nah, itu aplikan aku ada ternak pertama ada ternak ayam ada PNG-nya ini kalau udah ngetik namanya YouTube dia keluar semua brandingnya dia. Iya kalau ketemu sama YouTube dia aku dikasih linknya sama dia aku adalah pas YouTube-nya dia apa aja ya ini mau ngambil link loh tapi nggak bisa internetnya nggak masuk. Iya ini nggak ada sinyal kan kita di bawah tanah. Oke, kita jalan di tengah sisi ya. Orang naik kapal itu, dia cepet banget ya. Kalau liburnya kayaknya. Ya kita keluar jam berapa? Ada jam 11 kita. Ada FB enggak? FB ada. Tanya dia online. Dia sendiri kan lupa. Aku kan enggak sering dia. Pokoknya online itu cuma online nah. Kalau anak-anak yang begitu kan langsung di WA masuk dulu. Terjual online enggak ceritanya. Tapi ngaputan yang Facebook berapa yang dari Facebook dari aku ya. Aku Dewi ya tau gedang apa langsung masuknya nabi ya. Mbak nah ini karena cici mbak Jumlah sudah oke kita sudah gak keluar. Iya tapi cara melaku ini mbak makasih ya tinggalin sama-sama tinggal apa goyok peteng. Oke. Dadah, Mbak. Kasih, Mbak. Oke, sih. Enggak ada yang tinggalan? Enggak. Silae, Mbak. Makan siangku sama ayam geprek. Di rumah makan Ruben Onsu. Ya kan? Kos WB. Kenapa ya di sini kalau nasi selalu lembek, nasi uduk juga lembek. Pas aku kemarin waktu ke Lampin beli nasi kuning di temanku parten sih, nasinya bagus banget, nggak lembek, nggak keras, sedang. Pas aku taruh di kulkas pulang besoknya dimakan enak banget, nggak basi. Kayaknya nyucinya bersih juga loh, enak banget, sumpah. Nggak lembek, nggak keras, sedang. Ini kebanyakan air. Aku aja kalau masak nggak semangat. Kalau jelasnya satu-satu tuh enak rasanya. Enak banget. Sebenarnya sama ayam kayak gini.
Parwan ya sayangku. Enak banget pokoknya. Alhamdulillah minggu ini bisa makan siang enak banget. Lupanya sambal kursi. Aku kepedesan. Aku tuh sebenarnya sama ayam. Lebih senengan ayam kampung. Ayam kampung keras lah. Nih, tapi aku seneng. Soalnya kenapa? Ayam kampung itu kan makannya dia beda sih. Pakai pur. Kalau yang koren itu kan ayam potong itu kan ayam yang diternakan. Jadi makanannya kan khusus. Terus kadang dapat suntikan. Kalau ayam kampung kan gimana ya? Kalau ayam kamu kan natural, maksudnya nggak ada suntikan apapun. Nah, iya, kalau ayam potong kan ada suntikan, itu yang menyebabkan bedanya di situ rasanya. Enggak, aku di dalam. Serius, sudah malam. Terus kesini aja, makan bareng. Buka, sebentar. Bentar lagi udah kok mau keluar. Tunggu aja di luar, oke? Jam 3. Bukan masalah itu, sayang. Nanti tak ceritain, oke? Makan. Ya udah ini tunggu di luar. Tunggu di luar ya. Ya, nanti keluar sekarang udah selesai mamnya. Tenang aja aku sekarang keluar.